marah-marah setiap hari, terus balik nih ke rumah, capek nggak? Leher sih kejang ya. Terus tinggi naik. Wah. Benar. Capek, capek banget, capek banget. Assalamualaikum sahabat Sonfai, happy weekend. Kali ini Dedi, Mami, Abang Fas dan Kakek Ejas mau mengunjungi salah satu restoran yang lagi viral di media sosial, yang katanya menguji kesabaran pengunjungnya. Kira-kira seperti apa ya kalau keluarga Sonfai yang kesana? Gimana kalau kita Dedi kita challenge aja? Dulu kan Dedi suka jadi orang antagonis kan? Iya itu. Iya kan? Gila kalau kayak gini. Kenapa coba? Kenapa? Kamu kenapa sayang? Nah sekarang kita challenge. Tadi kamu acting marah-marah. Tadi aku emang nggak marah-marah ya? Belum, itu belum. Ya. Baru ngegombal. Coba. Yang datang dua orang. Sini dulu, sini. Ada lagi nggak? Coba temen lo dua orang dong yang cowok gitu, satu lagi. Aku mau challenge. Kalian lawan suami aku, coba. Tadi minta challenge nih katanya. Mau di challenge satu ya? Iya, dia minta challenge jadi cewek. Udah pada pesen belum? Udah pada pesen belum? Tolong dipesan dulu, jangan cuma ngegambar doang di sini. Epo kali kau. Yeah. Kurang. Pesan gue bilang, lu harus pesan. Kok lu maksa gue? Gue minta lu pesan sekarang. Gak mau. Kalau lu gak mau pesan, lu keluar dari sini. Ya, lu yang keluar. Lu juga, lu sama teman-teman lu keluar dari sini. Gak bisa, lu pesan di sini. Tolong, ini yang keluar. Ini gue jelasin ya. Apa jelasin yang best seller di sini yang paling mahal yang mana? Gue punya duit. Ya punya lah. Serius? Punya. Lo punya duit ya? Punya. Oke. Di sini yang paling enak, paling mahal, the basic carrot. Apa yang paling basic carrot? Ini wagyu beef. Gue duduk ke balo ya. Yang nyuruh duduk siapa ya? Lo pernah makan wagyu nggak? Pernah. Apa rasanya? Rasa daging. Daging apa? Daging wagyu. Ya wagyu gimana rasanya bedanya sama daging lain apa? Ya lu berarti gak pernah makan wagyu, jadi lu diam aja. Lu pernah makan wagyu gak? Kok sampe gak pegang gue? Cepat. Ya udah gue. Kau senyum. Kau batuk. Semua aja salah lo ya. Kau pergi. Kau ngusir. Sekarang kita ada di salah satu restoran yang mungkin bisa dibilang ini tempatnya unik banget karena menampilkan sesuatu yang berbeda ya. Biasanya kita kalau makan tuh butuh tenang, butuh hiburan, live music, jantungan. Jantungan. Dan kita sudah bersama pelaku-pelakunya. Kamu namanya siapa? Bisil. Saya Ari. Ari. Bisil sama Ari. Karena di keluarga Sonfai ini kita memang suka mengangkat sisi yang berbeda. Sisi di mana yang mungkin kan kalau marah-marahnya kalian kan pasti di semua konten-konten teman-teman kita nih, teman-teman aku ada. Udah banyak deh yang nge-post ya gitu. Sempat ada di TikTok juga, di Instagram atau apa kan pasti banyak. Rame lah pokoknya. Nah, aku pengen tahu nih dari sisi seorang orang yang suka marah-marah setiap hari, kerjaannya harus marah-marah gitu. Sebenarnya kalian gimana tuh? Pulang ke rumah habis marah-marah setiap hari. Terus balik nih ke rumah, capek nggak? Leher sih.
panjang ya kan. Darah tinggi naik. Wah, ini benar. Capek banget. Karena kan kita juga satu harian ya kan, marah-marah terus. Karena kerjanya kan jadi bukan double lagi, triple. Triple betul. Kalau kerjaan kayak waiters yang lain kan kita taking order, terus kita nganterin makanan, cleaning table juga. Tapi kita harus plus marah-marah. Kayak orang marah 5 menit. Full 5 menit itu capek kan. Nah, kita tuh pernah 9 jam. Lebih. Itu berasa, kamu ingat gak aku cerita sama kamu waktu aku masih mainin karakter antagonis. Setiap pulang sama, terus sakit kepala. Saya kan puyeng kan? Emosi puyeng, karena harus emosi. Karena harus emosi pakai feel, pakai hati, keluarin pakai suara juga. Ya mungkin ini yang dialami teman-teman sekarang. Kalau dulu aku FTV mungkin 1-3 hari. Ini dia setiap hari dan sehari 9 jam. Lebih dari 9 jam. Pertanyaan gue adalah, lo kerja di Karen's Dinner ini pernah ada sukanya apa, dukanya apa? Coba. Kalau sukanya ya satu ya, tempat kita juga ramai. Kedua, kita dikenal banyak orang saat itu juga ya. Terus ya banyak bonus-bonus lah selain dari customer gitu ya. Udah dimarahin tetap dikasih bonus ya? Karena memang tujuan restoran ini juga menghibur sih sebenarnya. Ya. Nah, berarti sukanya suka dikasih tip. Ya, dukanya? Dukanya ya agak lebih banyak. Pasti dukanya berhubungan dengan customer dong. Iya, customer ya, yang memang sudah tahu konsep atau rules-nya tapi masih tetap juga melakukan yang di luar dari itu. Kayak adu-adu mekanik. Mekanik, adu ngebacok. Oh, dia pengen kelihatan gimana di kontennya gitu. Alasan gimmick. Betul. Demi konten. Padahal di depan juga udah jelas warning alasannya. Kita punya host rules nih, harus ditaati. Rules-nya tuh apa biar mereka tahu kalau datang ke sini tuh apa? Jangan seenaknya juga karena setiap tempat pasti punya aturan dari tuan rumahnya kan yang harus ditaati. Sebenarnya kita enggak boleh body shaming. Simple sebenarnya. Enggak boleh body shaming. Terus Sarah juga. Sarah. Ya, terus kita sebenarnya ada homophobic. Oke. Rasis juga. Oke. Okay. Terus ada touching, kita juga nggak bisa touching customer, customer juga nggak bisa touching kita. Oh, oke. Okay. Tapi ya tetap juga ada seperti itu. Ada juga ada yang juga, masih nyebelin tuh ya, tetap mereka touching. Sambil ngerekam itu. Iya, ngerekam. Banyak kok, kayak misalnya kursi kita kan beberapa dari kayu kan. Iya. Kita nggak boleh touching, tapi kayak mereka nendang gitu, lo kan kena kaki ya. Iya. Ada banyak kok yang kakinya biru-biru. Kalau nggak, pulang cubit. Iya. Terus kalau misalkan rules-nya kalau seandainya mereka makan di sini tuh mereka boleh ikut marah atau nggak boleh? Nggak, mereka hanya duduk aja. Oh, okay. Jadi mereka cuma hanya duduk aja tapi nggak boleh nggak marah. Balik terima experience yang kita kasih aja. Sebenarnya sisinya tuh nggak apa, menguji kesabaran. Sebenarnya, tapi kalau kesabarannya sedikit tisu, jangan datang ke sini. Dengan balik deh, nggak usah kemari gitu. Kalau tapi kalau orang yang pengen experience baru nih di sebuah restoran, bisa datang ke sini. Tapi harus ngikutin rules yang ada di sini gitu. Ya, kita juga pelecehan seksual juga pernah. Harus diingat adalah biar bagaimanapun teman-teman yang ada di sini mereka bekerja mengikuti anjurannya, mengikuti konsep SOP yang ada di sini, mereka menjalankan tugasnya. Tapi yang harus diingat ya mereka juga punya hati gitu, punya hati yang merasakan karena apa yang mereka berikan ke kita customer itu sebenarnya adalah sekedar hiburan walaupun hiburannya melalui marah-marah gitu kan. Jadi mungkin jangan sampai ada timbal balik yang akhirnya terkesan kayak adu mekanik atau mau berusaha untuk melecehkan atau menjatuhkan yang ada di sini. Setelah tadi udah ngobrol bareng para Karen dan juga udah nyobain menu yang ada di sini, abis ini kita bakal kemana ya? Setelah ini kita bakal kemana lagi ya? Jangan kemana-mana, stay tune di Keluarga Sonfai.